the start. You were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. You've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Selamat datang di Curug Cipamingkis, Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Adapun legenda warna wisata Curug Cipamingkis ini bermula bahwa Cipamingkis berasal dari sebuah aliran mata air yang terdiri dari dua muara yang bersatu, yaitu aliran sungai Cipamingkis dengan aliran sungai Cisarua. Bahkan ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa Curug Cipamingkis itu adalah Curug Cipamungkas. Filosofi dari Pamungkas itu berasal dari Cipamingkis. Nah, konon ceritanya, Curug Cipamingkis mengandung mitos dan mistik-mistik yang melegenda. Konon ceritanya bahwa apabila seseorang atau pasangan pria dan wanita yang belum mendapatkan jodoh akan mendapatkan pasangan hidup. Ada-ada saja. Maka apabila dengan mandi di curug tersebut, maka tujuan dan maksudnya akan dikendaki dan akan kesampaian. Jadi Anda yang belum berjodoh, silakan datang ke Curug Cipamingkis. Legenda penghuni Curug Cipamingkis yaitu menurut cerita berbentuk ular naga, dan ular tersebut diberi gelar Ratu Ular atau Dewi Ular. Ada lagi yang bercerita bahwa Dewi Ular atau Ratu Ular itu paduan antara Pangeran Langit. Wallahu alam, itu hanya cerita. Apapun inti dari cerita ini, kita ambil saja hikmahnya. Mungkin ada benarnya atau tidak benar, itu kami kembalikan kepada pemirsa TV Desa. Yang jelas, objek wisata Curug Cipamingkis ini merupakan salah satu objek wisata yang menarik dan wajib untuk dikunjungi. Gak mahal kok untuk bayar tiketnya, cuma Rp10.000 per orang. Anda akan menikmati pemandangan alam yang indah, dan tentu suasananya dan cuacanya sangat asri dan sejuk. Untuk berwisata alam, kenapa enggak? Datang saja ke Curug Cipamingkis, Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Selamat menikmati. Saat ini saya berada tempatnya di Curug Cipamingkis bersama Korlap wisata Curug Cipamingkis dengan Bapak Ajat. Waktu itu ada orang banyak ya yang bermain, tapi nggak ada tujuannya. Nah, sudah menemukan ada potensi di sini seperti air terjun. Nah, ini dibuka, baru yang main itu ada tujuannya sudah ada curug ini. Sampai sekarang yang disajikan di curug ini ya bervariasi, Pak, terutama seperti air terjun, ya air terjun, terus dari nuansa alamnya juga, umurnya juga, segala sarannya yang ada di sini. Harapan kedepannya, mudah-mudahan ini untuk harapan kedepannya bermanfaat untuk semua ya,
bermanfaat untuk semua, untuk masyarakat sekitar desa ini dan untuk semua orang juga. Begitu harapannya, Pak. Ya. Pemirsa, saat ini saya berada di Teluk Pemirsa.